Hai adik-adik, bertemu kembali dalam Kidi bersama kami. Saya Kak Pras. Saya Yovela. Saya Vela. Dan saya Kak Swanti. Nah, sebelum kita membaca Kidi, kita berdoa dulu ya. Dan Yovel akan memimpin kita. Tuhan, kami akan membaca Kidi. Semoga kami bisa mengerti kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Yovel, Mami pergi dulu ya. Mami mau pergi kemana? Mami mau kirim makanan buat tetangga kita yang sedang kena COVID. Mami, kenapa kirim makanan? Kita juga kan rugi. Terus mereka mungkin kena COVID karena malas pakai masker. Jangan begitu, Novel. Ingat gak waktu kita kena COVID? Kan kita juga udah rajin pakai masker, suka jaga jarak, gak pernah kemana-mana, di rumah terus, ya kan? Tahu-tahu kita kena COVID. Terus ingat gak waktu kita kena COVID, kita dikirim makanan oleh tante di sebelah rumah? Coba ingat gak, Yovel, dikasih makanan apa aja? Es krim juga madu. Nah iya, makanya dalam situasi seperti ini, kita harus saling berbagi. Gitu ya, Yovel. Mami pergi dulu ya. Pernahkah kamu ditolong oleh temanmu? Kita tidak dapat hidup seorang diri. Kita selalu membutuhkan orang lain. Yuk kita baca Amsal 11 ayat 24 sampai 26. Yovel yang baca ya. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat diberi kelimpahan. Siapa memberi minum ia sendiri akan diberi minum. Siapa menahan gandum ia dikutuki orang, tetapi berkat turun di atas kepala orang yang menjual gandum. Adik-adik, firman Tuhan mengingatkan dan mengajak kita untuk bersikap murah hati, rela berbagi apa yang kita miliki dengan orang lain. Bagaimana caranya? Mulailah dengan mengingat bahwa semua yang kita miliki diberikan oleh Tuhan. Tuhan mau kita memakainya untuk menolong sesama yang memerlukan. Adik-adik, mari kita terus berusaha untuk berbagi. Ayo kita tutup dalam doa yang dipimpin oleh Yovela. Bapa di surga, ajarkan aku untuk berbagi dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Sampai jumpa lagi. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450-305-2990, 450-305-2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.